Halo, ya Robun, kembali lagi bareng aku Nurmainisi di channel ini tentunya. Nah, kali ini aku bakalan balik lagi dengan konten unboxing no edit no cut. Jadi video ini nggak bakalan aku potong, nggak bakalan aku edit. So kayak gini emang adanya. Nah, kali ini aku bakalan review sesuai yang ada di judul, yaitu dress seharga 20.000 yang aku beli di live TikTok. Jadi waktu itu kan aku lagi, bukan aku sih sebenarnya, saudara aku tuh lagi lihat orang-orang yang lagi live jualan di TikTok gitu. Terus ada harga dress yang menurut aku bagus banget dan itu cuma harganya 20.000 doang. What? Gitu kan. Jadi aku kayak penasaran, ya udah beli aja gitu. Terus untungnya bisa COD kan. Jadi kalau misalnya datang ya it's okay, enggak juga ya ya udahlah enggak apa-apa gitu kan. Nah, hari ini tadi barusan aja kurirnya nyampe nganterin ke rumahku dan yuk langsung aja kita lihat seperti apa dress seharga 20.000 yang dari TikTok itu. Apakah worth it atau enggak? Cikitau. Nah, ini dia. Dress tali Sunny. Ya. Oh, dress tali Sunny itu TikTok shop. Oke, okay. TikTok shop. Oke. Okay. Sellerku udah langsung aja ya. Kita buka aja. Ini sesuai loh, sesuai yang ada di gambar. Jadi, aku lihat di gambar itu kan warnanya hitam ya, and then ini pun hitam yang dikirim. Dan wih, dikasih free masker ternyata. Wah, ada free masker. Cuci dulu ya. Ngapa gua pakai aja ini? Cuci dulu. Aduh. Ini bajunya. Yuk, langsung aja buka. Bam 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 bam. Wow. Wow. Ini boya. Wah, gila ini. Pendek banget. Terus kenapa jadi lebar banget ya? Ini kayak gini, kelihatan nggak? Bentar. Wah. Tapi ya sesuai dengan harga ya, harga 20.000. Ini bahannya kayak gini. Jadi dibilang tipis juga nggak terlalu tipis, dibilang tebel juga nggak tebel gitu. Ya lumayan lah kalau harga 20.000 ya dapat kayak gini. But apakah ini bisa dipakai, Cinco? Wah, apakah harus aku coba? Sorry mah. aku bakalan coba ya. I will. Aku bakalan coba. Tapi kalau misalnya emang ini terlalu pendek, mungkin aku nggak berani juga buat pakai gitu ya. Tapi ini segini. Baiklah, I will try ya. Oke, okay. Cangkaman Kidario. Mungkin karena supaya videonya tidak terlalu panjang, aku pause dulu ya. Kalau udah, aku balik lagi. Tungguin. Bentar. Nah, aku udah coba. Ternyata setelah aku pakai, ini bahannya panas ya. Jadi nggak nyerap keringat pertama. Terus jujur, ini kalau digambarkan itu bagus banget ya. Jadi ceweknya tuh kelihatan cantik, anggun. But setelah aku pakai kok malah jadi kayak emak-emak mau tidur. Kayak mau tidur gitu. Ini kayaknya buat tidur juga bisa. Terus ini ya. Ini tuh tali. Jadi bener-bener kayak kirain aku ada ini ya, tapi ini tali. Jadi makanya agak susah ya, agak ribet. But ya udahlah, harga 20.000. Ngarepin apa sih? Cuman ya itu okay lah, bagus segini sih ya, jadi sesuai dengan warna gambar, walaupun mungkin beda bahan dan beda agak beda model atau ukurannya something, nggak tahu sih. Cuman ya aku juga gak terlalu ngerti fashion, tapi nih aku coba berdiri ya. Ini tuh Hiroke. Aku nggak mau buka ini because it's hot, terlalu
pendek ya ininya, jadi aku kurang berani. So yaudahlah, segini aja reviewnya. Gimana menurut kalian, bagus? Cecan, cecan, cecan. Pony gue tuh males banget karena aku belum di bonding lagi. Nanti deh aku bakal bonding lagi. Kayak gini. Ceran, 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 ceran. So krim, krom. Oh. 오늘은 여기까지 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian juga supaya mereka tahu kalau misalnya ada headdress yang harganya 20 ribuan. Tapi kalau misalnya emang tapi sebenarnya cantik sih kalau buat dipakai keluar juga ini. Cantik kok. Cuman yang pada dasarnya aku kan agak tomboy ya. Jadi aku enggak bakalan pakai ini untuk keluar sih ya. Mungkin hanya orang luar aja yang bisa gitu ya. Karena di Indonesia tuh jarang banget ada orang yang pakai baju kayak gini terus keluar. Ya enggak sih? Jarang banget kayaknya di Indonesia. Sekalipun itu artis deh kayaknya. Karena ini lebih cocok buat kayak kalau lagi di pantai. Kalau lagi di pantai. Iya sih, ini cocok banget kalau misalnya kalian lagi ada di pantai pakai ini nih. Cocok banget, serius dah. Ya, hampir mirip kayak bikini. But ini bikininya dress gitu. So kalau gitu udah deh ya, ngomong mulu gue. Panas nih geram, pengen ganti baju. So bye. Thank you. I've been calling to